What's up basketball fans, balik lagi dengan Rocky Padila. Hari gue di game Hales nih, dari semifinal DBL Jakarta Championship Series. Pertandingan antara SMA Negeri 71 Jakarta melawan SMA Kanisius. Di 71 jelas ada dua backcourt mereka, yaitu Hafiz dan juga Ananta Dendy. Ini dua-duanya larinya kenceng banget sih, gue gak ngerti bagaimana defender lawan akan mengejar mereka. Ini larinya kayak kalau di PS pakai ini L1 ya, kayaknya pakai turbo gitu. Jadi Ananta Dendy main tampil luar biasa dengan 18 poin, lalu juga Hafiz selesai dengan 15 poin. Tapi menurut gue, suksesnya Sabta Eka selama DBL ini adalah perannya Rivaldo nih. Rivaldo cukup konsisten di selama turnamen ini, di mana kemarin dia mencetak 13 poin. Jadi gue salut juga sama Rivaldo yang sudah menemukan shooting touch-nya lagi. Lalu ada juga big man mereka nih, yang dengan jersey nomor 15 yaitu Almando, yang berhasil mencetak 13 rebound kemarin ini. Lalu dari Kanisius ada satu pemain yang sangat menonjol kemarin ini, yaitu Nicholas. Gue salut banget sama Nicholas. Dia ini terkena ankle sprain kemarin itu 2 hari lalu, tapi kemarin bermain tetap he gave it his all. Mencetak 18 poin untuk Kanisius. So salut banget untuk Nicholas. Kalau gitu guys, kita langsung aja ke highlightsnya. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you for watching, enjoy the highlights. Thank you.